Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jungle Channel The House. Yo, let's go. Kari film, let's go. Gua habis main gagal chicken, let's go. Gagal chicken sebel. Gimana ya, ngekel kita ya mainnya sabar banget ya kan. Kesabaran mereka memang tidak ada batasnya ya sebenarnya. Kenapa sih kalian sabar-sabar banget gitu orangnya? Sampai ganti nama gua. Bunuh sama bot. Dibunuh sama bot, yang kemudian gue berarti bot gitu ya. Cuman bisa dibunuh sama bot nih. Sebel. Dibunuh sama bot dong. Namanya bagus. Akan gue abadikan nama. Oh, gak tau ya ada musuh apa enggak. Gak liat lagi gue tadi. Lagi sebel soalnya. Senjata juga kagak ada. Ya oki doki. Mini debu. Ah, fix ada musuh nih. Oh ada deh. Sih semua nih, gua malas lama-lama. Kita harus cepet-cepet nih. Itu orang apa bot? Kayaknya bot deh. Orang. Orang. Nope. Ini orang. Nope. Ah! Itu orang, guys. Finish him. Udah kasih killnya. Oh, temen gue ninja musuh, mati di ninja musuhnya. Nope. Wuhuu. Oh, sudah jauh tuh. Aduh, kakak gue asum. Dapet bot ya, dapet orangnya. Gak banget lah, gila. Ini bot ini, oh keren ya, Wukong Prime gitu. Skin baru nih. Skin RP yang bawa, gak punya gua. Sekarang gak ada tau nongol di jendela gitu. Dan nembak tadi sini, ngelek-ngelek. Surprise! Hello, motherfucker! Gua tau kenapa. Bye-bye! Tau gak kenapa tadi goyang-goyang? Gua pakai dua tombol tembakan. Yang satu itu... gak boleh dipakai sih itu. Yang itu... bisa gerak. Ya, kalau kita narik itu ngegerak. Kalau ini, kalau narik ya gerak. Ya. Cuma resikonya ya jadi kadang gua nembak itu gak tekan nol lah. Gua gak nyangka bakal segoyang itu, jadi ngeri banget. Ketarik sama ini gua, jari gua. Masuk zone guys. Nah mati musuhnya gak jelas maksudnya bah. Barbar aja lah. Megang Uzi enak nih guys, megang satu Uzi kita ya. Bang aja makan, makan main barbar super nih guys. Oh di situ, apa teman gue ada punya berkumpul dekat aku guys. Ini terbang. Temen gue bunuh orang tuh. Sebentar sebentar. Oh itu masih di situ. Itu masih intip tuh. Itu. Bisa nih kita knockin tapi gue malas aja. Knockin aja ya. Bisa nih. Nope. Waduh, di situ ada juga. Nah, reload dulu habisnya teras. Mati ya ini?
Ku sadari akhirnya. Tobat dulu kita, lagu tobat coy. Ayo lo. Mantap, mantap. Langsung di end. Sudah sekut ya sama sini guys. Masih ada juga ada. Aduh, ngacak juga bos. Biarkan, biar rame nih. Flirt kita guys. Gue nge-flirt nih. Biar makin rame. I love this match. Mari ngeras. Halo guys. Mati aja kam. Ada ibu-ibu guys. Ngapain itu si Ricky? Gak jelas. Lalu apa tuh, ngapain sih? Fidel, gak ngerti gue ini banyak bot, ada orang. Campur aduk. Tapi senjata gue enak nih guys, buat di sini guys. Kita di sini aja ya, gue nge-flare abis ini. Gue ya musuh. Wes angel cok. Namanya wes angel cok. Angel emang itu udah angel itu. Udah susah itu posisinya kalau kayak gitu, temennya knock jauh, dia datang naik becak untuk bunuh diri deh. Aduh. Wes angel. Banyak ini. Gue yang flare gun ya guys ya, biar datang musuh-musuhnya yang rame. Tadi malah mau kabur, lucu. Uji gak sampai banyak ya, mau gue ganti juga nanti abis ini. Ngebug lagi ini scope-nya, kebiasaan ini game memang. Dari zaman batu sampai sekarang ngebugnya gak diperbaikin. Mungkin susah kali codingnya, adalah gak usah lah, gak apa-apa lah, itu kan jarang-jarang ngebugnya, oh gitu. Sakal juga sih, karena jarang terjadi jadi nggak diperbaiki. Sakal juga sih. Nomor 4 sekarat. Kayaknya diburu orang nih. Tapi gue mau ngambil supply dulu ntar. Ya. Sampai gak jelas itu matinya. Nah, nyari musuh lah. Kok suara yang meledak gitu. Suara bensin meledak. Teman gue mati di nomor 4 mati di situ. Oke. Tempat-tempat meninggal di sini. Di sini
tempat meninggalnya di sini. Yang ngebunuh ada di mana, bosku? Gak ada, udah pergi ya. Kenapa nih gue temen? Temponya ini lambat banget, gak jelas. Oh, ada player gun gue tadi, lupa gue. Gue inget player gue, kira tadi ada player musuh. Player gue rupanya. Gak ada musuh tapi. Ayolah. Oh, tadi musuhnya. Kayak apa dia? Gak nembak dia, dikira gue gak liat kali. Kan butuh kejelasan tension. Terus lagi. Hilang mobilnya. Ini lu gak peduli, gue mati-mati aja nih. Oh, ada musuhnya. Surprise! Easy! Tadi nge-kill dari tadi ini. Dari tadi nge-kill nih orang. Orangnya di sini. Kayaknya bikin pake rembo. Banyak amat baginya sini ya. Barbar aja lah. Main apa ini kita? Gak jelas. Apakah ini PUBG atau FF nih? Gak ngerti lagi. Sekarang ngomong-ngomong sepi, lebih sepi FF daripada PUBG, guys. Lihat PUBG masih rame loh. Tidak hanya dibanding FF. FF sih ajar lah orang. Oh, ada orang. Ada bapak-bapak, teman-teman. Boom. Nah, enak tuh. Main orang kabur enggak usah reload. Iya, iya, iya. Ini kalau menjauh susah, kalau ada yang bawa awen ya. Sebenarnya orang bawa awen doang. Atau bawa awen males banget gue. Kalau dapat awen gue ambil dah. Akal ini mau main gimana? Gak masuk akal ini mainnya gimana, bro? Ada mobil gak? Ada cep? Aduh mama, nembak apa dia gak tau gue. Tipnya ke 8. Kayaknya gue bakal butuh, guys. Gue bakal butuhin. Gue sering mati sama yang pakai sniper soalnya. Kalau gue nggak bisa ngelawan terus. Ini gue bawa persiapan sniper. Jauh nanti. Nggak headshot ya.
sekali doang, terus doang bisa dong. Bisa, bis. Bisa. Bisa. Aduh, bisa guys, bisa guys. Oke lah. Enemy spotted. Bertiga doang. Satu lagi mana? Ngeri. Satu lagi ada guys. Lagi pada squad guys. Enggak ngeri. Lagi mantau kali ya, satu lagi. Aduh, gak jelas. Kira cuma 4. Meletup nih mobil gue nih kalau gak supirin sama dia. Tapi kenapa gak ditembak ya sama dia? Mati nih, meletup nih kalau tempatnya. Di atas diri. Gak bakal meledak sih ini kalau tembak langsung. Tadi dia. Ngapain lu bro? Gak jelas pak. Gitu lah guys ya. Semoga kalian terhibur ya. Gua gak ngerti ya. Soalnya matchmakingnya emang mungkin PUBG lagi sepi ya. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kadang ketahuan musuhnya jago, dicampur sama yang gak jelas ya kan. Jadi lu campur aduk. Biasanya gua main tuh temennya gak jelas, musuhnya juga jago. Atau sebaliknya ya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.